Alright. Gila ya, main reggae. Mantap kali ya. Nahan ya. Nahan banget. Ini gue sebenarnya sengaja undang Sam ya. Sam Javih. Kenapa dipanggilnya Sam ya? Tahu ya, karena teman-teman banyak yang dari Malang kali. Oh, okay. Jadi keikut. Sam itu Mas ya. Iya, Mas. Mas di balik. Jadi Sam. Nih Om. Gue penasaran nih. Main reggae itu seperti apa sih? Kita datangkan langsung nih gitaris reggae. Main reggae simple sih, gampang. Nah, ritmenya ya, bicara ritmenya kan? Ya, bicara ritmenya. Kita runtutin dari awal ya. Ini seru nih. Strumming reggae atau cengkecet reggae itu kayak gimana yang benar atau yang biasa dipakai? Kayak tadi gua main sih, itu udah benar enggak sih apa? Gua udah benar, Pak. Coba kayak gimana, Sam? Pelan ya? Pelan ya, coba. Oh, berarti dia banyak death note-nya ya? Iya. Ya. Tapi bisa juga sih satu-satu. Tergantung kebutuhan lagunya. Oke, dari satu-satu dulu yang gampang dulu. Satu-satu itu berarti ini yang dasar ya? Iya. Nah, kalau terus yang ceng, cek, cek, berarti? Oke, double ya. Oke. Oh! Iya. Harus sabar, betul. Iya, betul. Yang reggae itu yang menarik itu yang biasa gue denger ya kalau gitaris reggae itu. Feelnya aja. Iya, feelnya gimana? Itu kayak itu seolah-olah kayak ritmik perkusi. Perkusi lebih, ya? Ya lebih ke ya kayak gitu. Coba Sam disikat yang kayak gitu, gue penasaran. Ini strumming-nya masih? Ya. Apa kita boleh? Bisa. Bebas aja ya? Bebas. Enak, senyaman. Gimana sih? Susah apa? Kurang lebih kayak ritmik perkusinya ya. Iya, feel-feel perkusi, drum gitu mirip. Oke. Setelah itu nih, gua penasaran, gua mau kulik reggae, gua mau coba main reggae nih. Seru main reggae soalnya. Setelah biasa kan kita udah dapat ini ritmenya ya. Oke. Yang gua sangat penasaran adalah isian-isiannya nih. Isiannya ya? Isiannya, apa sih yang biasa lo feel-feel tipis-tipisnya ini? Yeah. Itu manis banget itu. Coba sama lo main gua, main ritmenya lo coba isi. Oke. Okay. Thank you.
Ah, ini dia. Oh. Yang ini, Sri? Ya, bisa. Ah, itu kayak apa sih? Padahal kayak senar gitar nih. Gitar doang. Iya, ya, di. Iya. Yang menarik ya, penempatan masuknya serunya di mana? Coba ya gua main, lo masukin. Ini namanya apa sih? Sebutannya apa sih? Apa ya kalau gua bilang sih kayak mute gitar sih kan. Oh, mute ya. Iya, cuman digituin aja di okay. Slide ke bawah gitu. Mungkin teman-teman di rumah oh mainnya sih gampang, tapi masuknya yang tepat itu tuh yang bikin wow. Yeah. Boleh ya gua main lo okay. Isi-isi. Iya. Yeah. Okay. Ntar gue mau cobain kayak gimana masuknya. Okay. Biasa sih gue pakainya kalau mau balik ke balik ke satu. Oh, ya. Balik ke satunya. Biasanya, okay. Ya. Bisa juga sih kalau itu. Oh, bisa dari tinggi ke rendah, rendah iya, ke tinggi. Bisa, itu kan variasi aja sih. Coba lu main ritmenya, gue mau coba. Oke. Anjay, coba ini. Oke. Ayo coba. Coba ya. Ah, gua enggak tepat itu. Mau masuk enggak sih? Masuk aja. Nah, kalau yang ini yang main di sini-sini nih kayak lick-lick kecil-kecil itu gimana, Sam? Biasanya sih kalau di reggae ngikutin kalau polanya Bob Marley dia mute juga, cuman ngikut bassline-nya. Ah, gimana? Coba ya, gua main lagi ya. Misalnya bassline-nya kan. Kita bisa ngambil. Ngikut juga. Tapi di senar yang tengah. Basic-basic main reggae itu yang paling pentingnya itu di mana, Sam? Menurut lu? Kalau gitar ya ritmenya, penempatan isian-isian kayak tadinya sih. Ya, yang kayak gitu. Yang pentingnya sih itu. Nah, mungkin teman-teman di sana kan ada yang, "Bang, gua mau main reggae, gimana sih latihan dasarnya dari awalnya?" Berarti kita main ininya dulu aja ya, Bang ya. Ya. Setelah lu bisa, kurang lebih kita mainin ritmik yang kayak seolah-olah perkusinya. Iya. Tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan lagunya okay. Sih. Enaknya yang pakai ini.
Ada yang satu. Oke, asik ya. Ada yang dibalik. Wih, banyak macam-macamnya ya. Itu variasi aja. Variasi sih aja ya. Cuman ternyata ya, gue juga baru tahu sih ternyata yang cengcet-cengcetnya itu, ceket-ceketnya itu sebenarnya ikutin ritmik dari perkusi ya. Iya. Jimbe ya guys, macam itu ya. Ya pokoknya kalau di drumnya kan reggae kan. Nah di hi-hatnya. Oh. Oke. Nah kalau di melodinya basic aja atau gimana sih? Paling melodi sih bisa bebas aja. Apa aja sih? Skill apa aja yang penting di nada dasarnya ya. Iya pastinya. Yang bikin kentalnya itu adalah ritmiknya ya. Ritmiknya sih, ya itulah reggae menurut gue malah. Yang bikin ritmenya sih. Yang bikin goyangnya itu ritmenya. Nah ini terakhir om. Reggae itu kan gue biasa ngejam sama Ren juga. Ren. Nah dia kalau main bassnya katanya dibalik fret itu maksudnya apa sih? Kebalikannya nih, jadi nggak satunya atau apanya? Oh, itu gimana? Coba dicontohin. Coba ya. Nggak tahu tuh orang tuh, tapi enak dia main gitu. Coba gue main ritmenya lo, coba. Misalnya di satu, tapi bassnya ngambilnya di lainnya di lima gitu ya? Ketukannya nggak ketukan satu katanya? Oh iya. Ah itu tuh ya, yang seru tuh. Coba ketukannya nggak di satu katanya, gue nggak tahu kayak gimana aplikasinya coba. Ya. Sebenarnya simpel ya. Ya itu contoh aja sih. Iya. Iya. Iya maksudnya itu ya. Jadi dia nggak jatuh pas di itunya kan. Iya. Pas. Ya itu ngayun-ngayun. Itu yang bikin ngayun-ngayun 420-nya. Oh iya. Oke. Sam, thank you Sam. Thank you. Udah sharing-sharing nih main reggae. Mungkin teman-teman di sana banyak yang pengen main reggae tapi bingung caranya seperti apa. Kurang lebih ikutin step-step yang kayak tadi Sam Javi bagiin. Mantap. Yang paling penting berarti ritmenya dulu, ritmiknya dulu. Kalau soal isian sih bisa apa aja, bebas bisa dimasukin ya? Bebas. Okay. Mungkin di sesi selanjutnya kita mau bisa kulik isiannya Sam Javi kayak gimana. Oke, Sam, thank you. Thank you.